Ini juga ada Eriko Bunanda. Wahai Rektor UPN, tolong perbaiki toilet gedung 2. Kami tidak pernah merasakan menyiram toilet. Oh, maksudnya, atau karena mati airnya. Waduh, itu agak horor ya. Jadi toiletnya tidak pernah disiram. Iya. Atau mungkin konsepnya memang di gedung 2 itu adalah akan disiram dengan air seni lain. Itu mungkin konsepnya. Jadi kalau mungkin air pipis disiramnya menggunakan air pipis orang selanjutnya. Iya. Mungkin itu ada prinsip gotong royong, kita juga tidak tahu. Gotong royong prinsip menghemat air. Menghemat air. Jangan seuzon ya. Waduh, ini ada pertanyaan dari Satria Aziz. Bang, kalau berenang di banjir hamil enggak? Saya kurang tahu, saya ditanya aja tahu sama KPAI. KPAI ya, KPAI. Ya. Dari Dance L. Apakah banjir disebabkan oleh slardar yang berkeliaran? Bisa jadi slardar yang udah punya aganim ya, skill yang 2, bikin genangan air. Genangan air, banjir. Ini dari Fake War Machine, dia bilang katanya ini sebuah keluhan. Keluhan ya. Tolong buat Jessica balas chat saya. Saya ini manusia loh, bukan online shop peninggi badan. Mungkin nggak, dia merasa chat-chatnya diignore, gak pernah di-read. Iya, gitu. Tapi kenapa nama Anda juga Fake War Machine? Kenapa Anda tidak punya kepercayaan diri naruh profile picture Anda? Coba dimulai dengan taruh profile picture Anda, Fake Jessica War Machine. Jessica akan ngebalas ya. Betul. Atau mungkin ya menjadi sama sekali tidak. Tolong nanti setelah saya bacakan curhatnya, sama-sama kita chat kepada orang ini. Blok. Ya. Okay. Stefano Ferdinand, dia bilang untuk mantan saya, Salma, aku sayang kamu. Menyedihkan sekali kehidupan Anda ya. Blok. Nih Stefano, blok. Kenapa Anda curhat hubungan Anda di sini? Ya masalahnya udah selesai juga. Udah selesai gitu. Udah juga. Udah mantan gitu. Waduh, apakah kalau kena ulti kunka bisa hamil? Waduh. Tergantung. Ada yang berenang gak? Waduh, ini lucu banget. Dari Michael Production. Tolong untuk Bapak Hari, guru agama. Kalau ngajar murid jangan ditinggal ngopi dong. Saya jadi pengen murtad. Loh, itu bagian dari menguji iman Anda. Iya. Seberapa tebal iman Anda? Bagaimana kalau tidak ada guru agama? Husnuzon dong. Jangan seuzon. Christopher Valen. Untuk Mas Indaryanto, tetangga saya, tolong Mas, jangan stuka stalking IG adik saya. Waduh. Ini juga dari Jeremiah Gep. Untuk mantan saya, Mili, kenapa anakmu mirip saya? Waduh. Mungkin perlu dilakukan cek DNA itu. Nah, itu agak bahaya ya. Ini masalah akademi dari Calvin Bryan, dia bilang katanya, tolong Pak Sofian SPMSC, lengkap ya sama gelar ya. Jangan mempersulit proposal penelitian saya. Mungkin bukan Pak Sofian yang mempersulit, Anda. Karena Anda malah nonton streaming Dota, bukannya bukan ngurusin kerjain proposal Anda. Iya, bukan kerja penelitian ya. Ini dari Aditya Putu, dia bilang katanya, tolong untuk motor dan mobil di depan rumah saya, kalau macet jangan klakson-klakson lah. Kalau mau lancar, jual saja kendaraannya. Ini solusi yang cukup baik ya. Itu solusi. Tapi memang benar itu ya di Jakarta ya. Iya. Klakson-klakson juga kagak akan jalan. Iya. Lah, Jakarta juga kena toren. Waduh, aganim lagi. Oh, Jakarta kena toren? Iya. Bukan yang karena pakai aganim Pak Anies. Aku pikir Pak Anies pakai ultinya Oracle. Waduh. Apa? False promise. Wow! Coki sholat, istri nunggu di rumah. Udah gak masuk akal. Pertama saya tidak menikah, terus yang kedua saya tidak sholat dong. Kenapa disuruhnya dua hal yang tidak saya punya. Apa tadi? Gimana waktu di USG, bayi lo apa? Life stealer? Ah. Wow. Life stealer. Lucu banget di USG bayi lo life stealer sih, gue ngakak sih. Kan yang Pak ada Dede, marga Pardede kan bukan cuma gua di seluruh dunia ini, ada bukan, banyak. Banyak Pardede.
yang sesat Coki doang. Itu bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi Kunka nih hero yang sangat mudah kalau misalnya tiba-tiba dia dapat hidayah terus mualaf gitu ya. Kenapa? Lo kalau mau wudu tinggal bikin toren. Iya.